Video yang dibagikan oleh akun Instagram Dorobei Official terlihat seorang nenek tua renta menangis bersandar di sebuah sepeda motor. Nenek tersebut menangis diduga karena dimarahi anaknya sendiri karena menolak diminta mengemis. Dalam keterangannya, kejadian itu diduga di kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut sang nenek diperlakukan tak manusiawi oleh anaknya. Bahkan diminta untuk mengemis. Jika menolak, sang nenek akan dimaki oleh anaknya. Kini video tersebut viral dan banyak mendapatkan tanggapan dari warganet. Tak sedikit yang ikut mengecam hal tersebut. Seorang warganet menyarankan si anak harus diberikan sanksi dan pelajaran, sebab jika hanya diberikan bantuan nantinya akan disalahgunakan oleh anaknya. Warganet lainnya yang ikut mengecam melaporkan hal tersebut kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dia juga menanyakan tepatnya di Surabaya mana kejadian itu.